Momentanya mau ngerokok ya? Oh, nggak usah. Nanti asapnya buruk. Kalian tahu guys, saya bawa kameramen dari mana nih? Saya dapat. Dapat. Tapi kalau kalian seandainya bilang, kenapa kameramen tuh selalu diam? Inilah untuk pertanyaan sama kalian. Jadi apapun yang terjadi, kameramen itu tetap diam. Gak harus berselawat, gak harus ngomong-ngomong, gak harus apa. Karena kita di sini jalankan misi itu, kita harus fokus dan serius. Karena kita gak boleh apa juga ya. Ini saya ngidupin udut dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi di sini bersama saya Om Ijo Handsome, yang dimana saya telah membawa channel Suara Langit, yang tidak mau ketinggalan kisah-kisah saya, perjalanan saya, dan misi-misi saya. Dibantu share, like, komen, dan subscribe-nya biar tidak ketinggalan notif-notif dari Suara Langit. Di sini dalam perjalanan kali ini saya akan tetap membahas ataupun mengungkap semuanya atas kejadian yang tadi malam penggempuran Padepokan. Gimana malunya Cokro yang dibuat oleh guru dan dibuat oleh kita-kita ya. Memang jujur, kita dibantu oleh pelindungan Setambul. Tapi alhamdulillah. Tapi bagi kalian ya sahabat, jika mau memesan barang-barang yang ada di Padepokan, kalian bisa pesan ya. Kita menyediakan semuanya ada. Jika penasaran apa aja yang ada, apa yang kalian butuhkan, boleh kalian langsung hubungi admin 1 dan admin 2. Insya Allah bakalan diproses secepatnya. Jika yang belum diproses, mungkin dalam perjalanan ataupun dalam tujuan. Karena gak mungkin di situ kalian habis transfer langsung nyampe ke lokasi alamat kalian. Itu tidak akan mungkin. Jadi buat semuanya, doakan perjalanan saya semoga membuahkan hasil. Di sini kita akan salam-salam dan sholawatan. Tapi sebelum saya mau bertanya, coba dicek gambar dan suaranya udah oke atau belum. Jika udah alhamdulillah, jika belum ya alhamdulillah. Jadi yang penting kita masih diberi kesehatan ya. Di sini yang selalu support-support saya, yang selalu sayang sama saya, yang selalu melindungi saya, yang selalu mengasih semangat saya, terima kasih banyak. Salam hormat saya kepada guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mamas Karyos. Salam cinta, salam sayang Master Mbakter dimanapun kalian berada. Saya doakan saya selalu panjang umurnya dan murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita nanti tidak lama-lama, kita lanjut ayat sholawatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat solu alaihi salam sholawat solu alaihi khairil alal anam. Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam, maula ya karimun habibana ya sayyidina ulidal habibu wa qaduhu mutawaridu. Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam, wa nurum min wajanatihi wajanatihi ya tawakkaldu. Alhamdulillah, sholawat, teruslah bersholawat dimanapun kita berada. Tetaplah bersholawat karena sholawat itu melindungi dalam perjalanan kita. Insya Allah dalam perjalanan kita bisa membawakan hasil. Sebelum saya berjalan, biasanya saya akan doa dulu. Amin. Allahu Akbar. Yuk.
pelan-pelan. Ini dalamnya emak ya guys. Aduh. Itu tebu-tebuan. Ini banyak ikannya enggak ini. Kok banyak ikan ini saya mau satarum. Saya mau satarum. Assalamualaikum. Pasukannya si cok 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 cokro. Akhirnya jumpa lagi kita ya. Ngapain lah kan pindah kemari? Abis bergempuran tadi malam langsung kemari kalian. Bukan urusanmu itu. Harus, itu menjadi urusan saya. Apa urusanmu? Aduh, enggak gini. Kamu mancing di sini ya? Adik kan? Bukan tugas saya itu mancing. Nanya lu bagus, gak mau jawab. Jawab lah, ini ladang siapa ya? Ini temu kau ini. Mau apa kau kemarin? Saya mau apa aja, silaturahmi ya. Buatilah saya kopi. Silaturahmi malam-malam seperti ini? Gimana, kan udah pulih ya, bisa obat cocok ya? Oh, jelas, guru kami hebat. Jelas, guru kami hebat. Kena nyerang aja muntah darah ke semua. Karena kalian menggunakan kitab Istanbul. Enggak, saya enggak menggunakan kok. Saya enggak menggunakan. Buktinya kami enggak bisa masuk. Hari ini saya kayaknya enggak bawa Istanbul. Lagian pun kalau saya bawa pun ngelawan kamu satu orang aja lah. Karena kamu tuh orangnya sendiri, jadi saya mau. Bagus, lebih bagus kita satu lawan satu. Iya ya kan, kalau sama-sama, kalau satu entah siapa yang mati kan gak ada yang tahu. Iya, ya. Iya jelas, ini gelap kan di hutan, iya, gak ada yang tahu. Tapi kamu gak licik kan? Licik kenapa? Ya, mana tahu ada teman kamu di sini. Gak ada. Nanti kita butuh ini. Sendiri aku di sini sendiri. Coba sorot ke sana mas, apa kameramen? Ada gak betul kawannya? Oh bener-bener gak ada aman-aman. Gak ada benar ya. Dia berani guys, jumpai saya sendiri. Kayak gini aja lah. Tahu aja lah, kecil kali. Nggak usah ngerokok lah, saya mau nyadarkan kamu lah, biar tobat. Aku udah sadar, bukan aku tidur. Oh iya, kamu sadar. Coba gini, sakit nggak? Udah sekarang gini, nah. Mau kamu apa? Ya kamu yang mau apa? Mau kamu apa? Kalau kamu mau jual, yuk saya beli. Oh, boleh? Oh. Yuk. Kamu sendiri, kamu gak ada apa-apanya. Bisa kamu saya tewaskan sekarang juga. Bangun kamu. Saya sendiri, netizen. Curang. Mau apa ya kalau saya? Enggak, jadi yuk kita balik yuk. Males saya. Enggak. Sekarang kita duel lah. Kurang satu, juga. Ini dalam kok. Enggak ada. Sadar. Ya, komen, tinggal aja.
Bangsat bajingan. Salah apa saya sih? Tak bosan-bosan ya kalian mengganggu kami ya. Bosan-bosan. Ini aja, Mas. Apa maksudnya? Nanti kalau sopan ini dia. Kenapa kamu enggak terima? Beri. Waduh, baru disiksa tadi malam, udah disiksa lagi sama. Saya kan sering bahaya nih kok udah tiga. Baru disiksa tadi malam. Apa maksud dan tujuan mengganggu kami yang ingin meninggal? Apa nama kita? Cokro Bono Nono, gitu ya. Kami kan mau mencari ketenangan. Gak ada ketenangan kalian itu kalau masih mengusik kami, kalian gak akan bisa tenang. Sebenarnya kami pun gak mau mengusik kalian. Bilangin sama. Karena kalian terlalu menonjol menunjukkan kesaktian kalian orang sakti, mengaku orang tersakti di dunia ini. Kami gak pernah mengaku kami diri kami orang sakti, karena kesaktian itu gak perlu disombongkan ataupun dipamerkan. Dia tahu apa? Udah cuma tiga, ada lagi yang lain. Ayo, kalau gak bisa sekarang naik tiga-tiga yuk. Tegas. Masih menentang. Langsung. Dia kan kalian. Boleh. Langsung. Tunggu. Biar aku dulu. Kalau banyak aku lawan satu. Kalau satu lawan satu bakal KO kalian. Ini udah lama sih tidak menggunakan ini. Saya bakar lagi. Tak ada nyeselnya kami. Kami akan buktikan. Kau bilang sama Karyot ya. Ingat, ah? Kau bilang sama Karyot ya. Mati kau kali ini. Terpilih kamu sama kami bertiga. Kau satu nah, imbang satu berasa, kami ya? Memang kalah. Tapi kalau kami ini... kalau sudah gabung, tewas kau. Gabung untuk kekuatan kami. Cabut. Oh, tahu. Cepat ya, suara sendiri.
mainnya enggak pakai ilmu, pakai reman-reman. Coba ke sana Mas. Coba tengok sana Mas. Oke, buat para sahabat, saya akan membalaskan dendam dan kali ini saya akan mencari mereka membawa Istanbul dan tengok, saya akan ngasih pelajaran gantian kepada mereka ya. Di sini akan saya akhirin. Saya Om Ijo mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan kalian. Semoga saya tidak akan kenapa-kenapa. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.